Hai, lamalah tunggu anak buah saya ni. Cikgu Murni. Kecil lagi tapi panggil cikgu. Bahasa saya bahasa kena cikgu Murni. Datang ke kedai Murni ni. Nak beli baju lah kan. Jadi itulah. Ya Habibi, ya Maulana. Tak apa, biar dia datang kat sini. Kalau saya suruh dia pergi kat sini, takut tak kembali. Pergi tak kembali, ha? Borong banyak. Ha, ni pakcik dia ada, tak apa. Dan dalam segmen Ajari Aku ni, telefon ni lilap-lilap duk bunyi ni kan. WhatsApp ni nak baca panjang sangat. Kita pergi ke mana? Ke voice call mungkin? Assalamualaikum Cik Din. Saya Salah dari Kota Kinabalu, bekerja di Kuala Lumpur. Saya ada dua soalan ni Cik Din. Dua soalan. Saya beli handphone di kedai. Lepas handphone tu rusak. Jadi saya balance dia tu saya tidak bayar lah. Jadi apa efek dia? Lepas tu kedua, kawan saya ni pinjam dengan pinjaman berlesen. Lepas tu saya sebagai penjamin. Jadi Cik Din, ada efek ke kepada Sitos tu Cik Din? Sitos kasih, Cik Din. Sama. Dia gini je. Dalam segmen Ajari Aku, kita nak cerita dua masalah daripada Solah tadi. Yang bermasalah ni, yang pertama dia beli handphone rosak, dia tak nak bayar. So kedai masukkan Sitos kat dia. Dia kena satu. Yang kedua, dia pula ni mengada-ngada nak jadi penjamin untuk kawan dia. Lepas tu bukan pergi pinjam kat bank, pinjam kat Along yang berlesen lah. So Along sebenarnya boleh, kalau tak bayar loan tadi, masukkan dalam Sitos, dia boleh register. Begitu juga dengan handphone. Jadi dalam masalah Sitos ni, sebenarnya Sitos digemari oleh yang bukan bank. Jadi kebanyakan bank ni dia menjadi rujukan dua sahaja. Yang pertama yang kita cerita episod yang lepas adalah Sikris. Ini adalah main gate dia. Yang kedua adalah Sitos sebagai apa, kata dua ataupun kata kunci yang kedua. Dan masalah ni kita kena pergi bank yang tak check Sitos. Yang tak ambil tahu pasal Sitos. Pasal Sitos ni dia, kebanyakan bank pun ada yang tak suka, tapi syaratnya ada. Jadi saya nak bagi tahu anda di luar sana, jika sekiranya Solah yang bermasalah ni hanya yang ada Sitos sahaja boleh apply loan dekat satu bank tu. Dan bank yang saya nak sebut kat sini saya tak boleh nak sebut. Jadi nak tahu lebih lanjut, kena telefon ofis saya ataupun WhatsApp kepada handphone saya 012-340-0034. Dan saya rasa dia duk sebut apa dari segi hukum dunia dah lepas dah. Saya nak tanya hukum akhirat pula. Saya ni ustaz kereta. Kita nak tanya ustaz yang betul-betul. So kita nak jumpa dalam segmen case study, kita akan jumpa ustaz, lepas tu dia ada doktor pula. Ustaz Dr. Ashraf. Kita ke case study.